Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi hari ini tuh aku mau nge-review ini speaker Wonderboom 2. Ini aku dapat hadiah gratis dari provider Indosat yang waktu itu aku pernah review S Galaxy 20FE. Aku beli S Galaxy 20FE dan dapat hadiah ini dari provider Indosat. Buat kalian yang belum lihat review S Galaxy 20FE, kalian bisa cek di link di deskripsi di bawah ini, oke? Ini langsung aja aku mau ngasih tahu apa aja kelebihan dari speaker Wonderboom 2 ini. Kita lihat dulu ini bentuknya seperti apa. Bentuknya seperti bola. Ya, seperti ini bentuknya. Besar tangan aku nih ada nih ya. Terus dia itu full speaker 360 derajat ini. Jadi suaranya benar-benar keluar dari ini semua. Ini juga ada tombol Bluetooth dan juga power on atau off-nya, dan juga ini play, pause, dan playback. Ya, ini. Terus habis itu, ini kelebihannya adalah bisa hidup atau bisa tetap menyala selama 10 jam. Ya. Terus habis itu, ini juga waterproof. Jadi kalau misalnya kalian bawa nyelam, ini bakalan tetap nyala di kedalaman 1 meter dengan waktu maksimal 30 menit. Nih ya. Keren kan? Nah, terus habis itu ini juga anti debu. Jadi kalau debu masuk ini nggak gampang rusak gitu. Mungkin kalau speaker-speaker lain yang kualitasnya kurang, kalau misalnya kena debu itu pasti cepat rusak, suaranya jadi pecah atau jadi kurang bagus gitu hasil suara yang dihasilkan gitu kan. Terus ini juga kalau misalnya jatuh nggak gampang retak atau gampang pecah gitu. Lagi pula kalau misalnya pecah atau retak, ini garansinya 2 tahun, jadi bisa diperbaiki atau mungkin bisa diganti sama official dari Wonderboom tuh. Ini juga bisa tetap nyala meskipun jaraknya tuh jauh banget. Kita misalnya nyalain musiknya di kejauhan 33 km, ini masih tetap nyala gitu. Yang penting bluetoothnya dinyalain ya. Kalau bluetoothnya nggak dinyalain ya sama aja bohong gitu. Nah ini mantep kan. Terus abis itu untuk kelebihannya, dia ada extra bassnya. Kebetulan aku suka banget bass, lagu-lagu yang bassnya tuh gede gitu ya. Dan ini bagus banget menurut aku. Ini review aku, ini bagus banget sejauh ini. Speaker yang aku punya, yang kecil ya, speaker kecil yang aku punya, ini bagus banget untuk di kamar gitu ya. Karena kalau volumenya kecil aja itu udah suaranya gede banget gitu. Apalagi kalau volumenya full. Ini aku bakalan coba nyalain lagu yang kalem gitu ya, yang beatnya gak terlalu gede, nggak terlalu cepat, dan beatnya juga dan bassnya juga biasa aja gitu, nggak terlalu besar-besar banget. Lagu-lagu kalem lah gitu ya, lagu slow. Ini aku bakalan nyalain. Ini udah terkoneksi dengan HP aku. Ada bunyi. Udah, kita pencet lagu Life Goes On BTS. Ini lagunya kan slow ya. Volumenya setengah, aku buat setengah volumenya. Terus kalau aku coba nih bikin yang full, suaranya full ya. Tuh udah full. Ya play. Gede banget kan? Dan suaranya masih tetap jernih gitu loh.
bahkan di lagu kalem sedikit pun, lagu yang slow gitu, suaranya tetap jernih. Terus habis itu, kalau misalnya aku pasang lagu yang bassnya gede, aku suka lagu Diplo, Revolution. Ini aku, ini ya, ini suaranya kecil dulu nih. Lagu Diplo yang bassnya gede, ini suaranya masih kecil volumenya. Ini kalau aku pencet tengah volumenya tuh. Misalnya full, ini aku langsung bikin ke ref-nya aja. Setengah dulu ya, ref-nya ya. Baru setengah, ini coba aku fullin. Pencet play ya. Gede banget kan? Gede banget suaranya itu full, padahal kecil aja tuh udah gede gitu, apalagi full. Aku udah takut pecah gitu kalau full gitu, tapi enggak kok, ini aman. Nah, teman-teman, itu aja review aku. Sejauh ini aku benar-benar sangat-sangat senang dengan speaker Wonderboom 2 ini. Ya, enggak mengecewakan, belum sih. Aku belum menemukan kekurangan dari Wonderboom 2 ini gitu. Aku nggak tahu ya speaker-speaker yang lainnya, speaker-speaker kecil lainnya. Aku punyanya speaker besar, itu juga bagus suaranya. Tapi ini aku baru pertama kali aku punya speaker kecil gitu loh buat di kamar. Biasanya kan aku pakai headset, earphone kayak gitu ya, atau pakai headphone gitu. Ini aku punya speaker kecil dan ini aku suka banget, keren. Nah, untuk belinya, kalian kalau mau beli bisa banget itu di online store, di Shopee. Nanti aku bakalan taruh linknya. Kalian bisa beli di situ. Ini harganya sekitar 1 jutaan di Shopee. Di Shopee harganya 1.119.000 deh kalau nggak salah ya. Coba deh aku cek dulu. Maaf ya, aku lupa ngecek. Lihat Wonderboom 2. Ini warnanya juga ada berbagai macam. Ada warna merah, ada warna biru, ada warna pink malah. Kalau nggak salah nih ada warna pink juga. Cuma aku dapatnya ini, nggak bisa milih ya. Namanya juga hadiah gratis gitu loh. Nah, nih, ini kalian bisa beli di sini nih. Ini apa sih namanya, Ultimate Ears Shopee. Ini bisa beli di Shopee. Aku pengen banget sih sebenarnya warnanya merah gitu biar ngejreng gitu ya, tapi ya udahlah, kok ngelunjak gitu, dapat gratisan terus ngelunjak. Bagus banget ini, warna hitam juga bagus kok, tapi agak berat nih ya, kayak marble. Nah, ini Wonderboom 2, ini harganya 1.199.000. ini lihat di Shopee ya. 1.199.000. Ini aku bukan endorse ya teman-teman. Ini emang aku dapat gratisan dan aku nge-review sendiri sebagus apa Wonderboom 2 ini gitu loh teman-teman. Jadi buat kalian yang mau beli silahkan beli 1.199.000 di yang asli ya. Ada juga yang 750.000-an. Aku nggak tahu itu asli apa enggak. Tapi ya sekarang aku beli di link yang aku kasih aja nanti. Atau kalian, atau bagi kalian yang berencana untuk beli HP Samsung Galaxy gitu, kalian atau Samsung apapun itu, kalian tanyain aja ke mbaknya, masih ada nggak mbak promo yang provider Indosat
dapat gratis speaker Wonderbuntu gitu. Kalau masih ada ya kalian sangat-sangat beruntung. Aku nggak tahu deh itu masih ada apa enggak, tapi semoga masih ada ya. Tapi itu untuk pembelian yang Samsung Galaxy S ya, itu kayak paket bundling itu loh, itu pun kalau ditawarin aja gitu. Nah, oke deh teman-teman, sekian review aku. Menurut aku ini bagus speakernya. Nanti aku bakalan review speaker lainnya, kalau aku punya speaker lainnya yang bagus, apalagi speaker-speaker lainnya. Itu pun kalau aku mau beli speakernya ya, kalau enggak ya sudah. Oke deh teman-teman, terima kasih sudah menonton video aku. Jangan lupa untuk like, subscribe, comment, share, dan semuanya. Share ke teman-teman kamu, apalagi yang pecinta bass kayak aku gitu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!